Wah, halusnya. Ha. Okey, hai. Assalamualaikum. Hari ni kita ada baking class. Dan hari ni Cik Ain akan ajar macam mana kita buat butterscotch sauce. Dan ada beberapa sama info lah yang Cik Ain nak share. Siapa lagi tengok video ni, okey? Okey, hari ni Cik Ain akan gunakan Promax butter. Sekarang ni officially ini adalah butter kegemaran Cik Ain, okey? Memang sedap lah. Okey, so mula-mula ni Cik Ain nak ceritakan dulu apa itu pure butter dan juga apa itu cook and bake. Okey, cook and bake basically dia sebenarnya adalah sebatian minyak sayuran dan juga lemak susu lembu lah. So dia bukan pure daripada susu lembu. Tapi kalau yang pure butter ni pula, dia datang dengan dua jenis lah. Satu yang ada garam iaitu salted, dan juga satu lagi ni tak ada garam, unsalted. Ini adalah pure daripada susu lembu. Sebab itu kalau yang pure butter ni dia mahal. Dan yang penting yang Promax butter ni dia memang bagi lembu-lembu dia makan rumput, okey. So sebab tu dia rasa sedap. Bagi Cik Ain dia sedap lah. So kita tak nak panjang lebar, jom kita buat kita punya butterscotch sauce, okey. Okey, untuk butterscotch sauce ni Cik Ain akan pakaikan yang unsalted lah. Alright, so let's go. Dalam 4 sudu, okey. Saucepan. Alright. Okey, ini kita ada brown sugar. Okey, Cik Ain ada brown sugar kat sini. Okey, cara nak suka brown sugar ni kan, kita masukkan dalam kita punya cawan. Padkan dia, kita tekan dia, okey. Nampak ni. Brown sugar, cara nak suka dia kita kena tekan dia. Masukkan saja dalam ni. Okey, dia masuk sekali. Kita tak perlu nak gula hanguskan dia. Okey, Cik Ain akan masak sampai gula merah ni cairlah. Okey, kita punya butter tu dah start cair. Kita gaulkan semua. Okey, kita dah biarkan dia simmer macam tu dalam 5 minit macam tu. Nampak tu dia gula ni dah cair kan? Dan Cik Ain akan masukkan kita punya... Tada! Ini adalah dairy whipping cream. Okey, kita akan pakai yang UHT punya. Yang dairy, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masukkan dia. Nampak tak? Kita punya butterscotch sauce dah pun hampir siap tapi belum siap lagi. Alright, so untuk bagi dia rasa lemak-lemak, enhance dia punya rasa, Cik Ain ada sea salt flake dekat sini. Okey, kita masukkan. Okey, kita biarkan kita punya butterscotch sauce ni merenih. Okey, dah dalam 1 minit 2, Cik Ain biarkan dia menggelegak merenih macam ni. Cik Ain matikan api. Dah siap kita punya butterscotch sauce. Okey, pembelajaran pertama untuk kita punya baking class hari ini adalah kita akan belajar apa perbezaan antara caramel sauce dan juga butterscotch sauce. Nak sebut dia memang pelik-pelik sikit. Okey, caramel sauce kita akan gunakan gula putih yang kita hanguskan dia dan juga baru kita masukkan butter dan juga whipping cream. Tapi kalau butterscotch sauce ni pula, kita akan gunakan brown sugar. Itu beza dia. Dia punya gula dia beza. Dia punya kaedah masak pun adalah beza sikit. So itu pembelajaran pertama kita lah. So apa lagi? Jom kita sambung balik. Dah buat sedap-sedap ni, takkanlah tak rasa kan? Cik Ain ada biskut je. Makan dengan biskut tengok eh. Wow guys, nampak tu halusnya. Jangan lupa cuba tau. So macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!